laporan terhadap tindak kekerasannya, tindak kriminalitasnya itu sudah di atas 5 laporan saya tanya ya. Prosedur kan sudah ada, makanya kita katakan contoh yang saya dilaporkan oleh Bapak Kapolres kemarin yang ditembak mati itu residivis, laporan terhadap tindak kekerasannya, tindak kriminalitasnya itu sudah di atas 5 laporan saya tanya ya, lebih dari 5 laporan yang belum tertangkap juga dan terus menjalankan aksinya, dan terakhir aksinya itu pakai airsoft gun. Ya, kita masyarakat nggak tahu, nggak bisa bedakan mana airsoft gun, mana senjata api asli. Nah, ini kan sangat meresahkan. Ini sudah pantas saya rasa yang dilakukan. Saya apresiasi sekali lagi. Apakah ada contoh? Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.